Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat datang kembali di channel YouTube FA DJIR29. Di channel ini salah satunya akan membahas produk-produk outdoor yang ada di Indonesia. Dan yang akan aku bahas kali ini yaitu produknya dari Tandem. Jadi teman-teman yang mungkin belum tahu ya, produknya Tandem, macam-macam produk Tandem itu apa saja. Kali ini aku akan membahas salah satu produknya Tandem, yaitu rompi ya. Rompi, kelihatannya aku belum pernah membahas rompi, jadi kali ini aku akan membahas rompi. Tapi jangan kemana-mana teman-teman, tetap di sini. Ini dia teman-teman, rompi dari Tandem yang akan aku bahas. Ini untuk warnanya sendiri ada hitam sama abu-abu, tapi abunya sampai terikat pas gitu ya. Buka aja ya. Kalau temen beli Tandem rompi ini ya, packingnya akan seperti ini. Ini sudah sebenarnya ini ya, mungkin karena ini. Ini ya, kelihatan ini adalah tulisannya, nanti dilihat aja. Dan langsung buka seperti ini teman ya, rompinya tipenya itu Omega kalau nggak salah, Omega 2 ya, harganya 209. Ini teman, harganya 209.000. jadi seperti yang aku bilang, rompinya ini hitam sama abu-abunya seperti ini ya, biasa. Untuk lapisannya ini kalau nggak salah dakron, ini soalnya mengembang ya. Sebenarnya kalau ini bisa kecil, kalau ini mengembang filman. Lalu untuk modelnya memang fotonya seperti ini, dua warna offset. Ini apa, ini isinya ya, ada sablonan Tandem di sini, sablon bukan di bokir ya, logonya Tandem. Lalu ada hoodie-nya ini teman, ada hoodie-nya. Jadi seperti jaket gunung ya, ada hoodie-nya, tapi hoodie-nya lapisannya seperti kain. Kain bukan kain, tapi bukan polar, bukan katun juga, lapisan di hoodie-nya. Pakai perkat ya, untuk kuncinya. Ini ada apa tuh, sebagai pengatur ya, biar nanti apa seperti ini untuk mengatur. Resletingnya seperti ini teman, tidak ada penutupnya, penutupnya di bagian belakang. Resleting yang di dada nggak ada, yang ada di kanan kiri ya, seperti ini teman. Gini lihat ini resletingnya, apa tuh kok resleting kantongnya, kanan kiri sama pastinya. Lalu ada ini Tandem woven, woven Tandem speed inside ya. Tadi tipenya Omega 2. Lalu dari belakang ini ya, jadi potongannya sama seperti ini. Kombinasi warnanya tidak ada, oh ada logonya Tandem di belakang, jadi nggak kelihatan. Logonya Tandem di belakang, sablon. Sekarang akan aku perlihatkan bagian dalamnya. Ini tuh kepala, kepala resletingnya sudah ada logonya tulisan Tandem ya. Biar fokus, pokoknya ada tulisannya Tandem. Dalamnya seperti ini teman, kantong enggak ada, enggak ini kantongnya ada, ini sebelah kiri ya, dalamnya begini, ini kantongnya. Dalamnya itu kain plastik ya. Lalu ada ini sablon ya, yang ini sablon bukan woven, Tandem 100% polyester, bahannya polyester. Ini ada cara pencuciannya ya, kelihatan lah. Waktu itu
Aku rasa mungkin akan dipakai ini hangat ya, soalnya dakronnya tebel karena kelihatan ukurannya mungkin XL kalau nggak salah, soalnya besar ini. Ini cepat pakai. Seperti ini untuk kawaran sih oke ya menurutku. Ini gelmu memang tebal. Kalau apa sih kalau kecil sih. Nah, setelah ini bodinya dipakai ya. Kalau mau di apa di sini ya bisa. Tadi dulu. Nah, ini dari depan ya teman. Sama samping. Dan ini tempat. Apakah teman-teman ada yang sudah punya rompi Omega 2 dari Tandem ini ataupun mungkin pernah pakai ya? Mungkin bisa berbagi pengalaman selama memakai rompi ini, bisa tulis di kolom komentar supaya teman-teman yang lain tahu ya kelemahan ataupun kelebihannya dari rompi ini. Mungkin bisa berikan masukan bagi teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini dan dirasa membantu, silakan klik like. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga. Tekan tombol lonceng supaya teman-teman mengetahui video-video terbaru dari FA DJAR 29. Jangan kemana-mana teman-teman, tetap di channel ini dan nantikan video review saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.